الحمد لله رب العالمين الذاكر المذكور الذي أمرنا بذكره وقال أي الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الذاكرين سيدنا أحمد سيدنا محمد وآله وآل خليفته وسلم. Baik jemaah Bapak Ibu yang bukan Allah, ini saya datangnya lebih awal. Jemaahnya masih nyangkut di jalan, masih di Mujahidin tadi. Kajian kita tentang investasi rohani. Apa investasi? Bisa berarti tabungan, bisa berarti simpanan berharga dan lain sebagainya. Kalau bapak punya kawan, punya duit banyak, bisa dipinjam nggak duitnya? Bisa ya? Kalau bapak punya duit banyak, ada orang susah, bisa bantu orang. Tapi kalau tidak ada duit, gimana cara membantu orang pakai duit? Itu baru di dunia. Yang bisa bantu orang di dunia, yang punya aset investasi dunia. Yang bisa bantu rohani seseorang yang di korbunya ada tabungan berharga investasi rohani, yang punya hak untuk memberi syafaat nanti di akhirat, itulah zat yang dirinya setiap nafasnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang mursyid itu hebat. Siapa bilang mursyid hebat? Mursyid itu hebat karena dibuat hebat. Kata orang wali itu hebat? Tidak. Wali itu karena diangkat Allah, dia jadi luar biasa. Kata orang kalau kita zikir banyak, maka kita jadi tenang. Belum tentu juga kawan saya zikirnya banyak, tapi gelisahnya tambah. Kenapa? Karena niat zikirnya belum dimulai. Dia zikir bukan karena ingin mendengar Allah, tapi dia zikir karena ingin sesuatu selain Allah. Suatu kali Nabi SAW mengatakan, "Ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah." Maukah kamu, wahai Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat-sahabat, aku tunjukkan, aku ajarkan kans, investasi surgawi. Lalu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika seseorang, ini bukan lafaznya yang penting, makna di dalamnya. Ketika seorang mengatakan tiada daya, tiada upaya kecuali dengan bantuan Allah, maka orang ini sedang menanam saham rohani. Kalau orang itu menghayati la haula wala quwata illa billah setiap hari, maka setiap hari dia menabung investasi, menanam investasi rohani. Jika setiap hari dia hidup dengan rasa ini, maka dialah orang paling kuat di dunia. Ya, kenapa ada kiai dimintain doa mustajab? Kita dimintain doa mustajab karena kiai punya investasi rohani. Kita minta bantuan ke orang kaya, yang kita minta duitnya, dia kasih duit. Kita minta obat ke dokter karena dia tahu ilmu kedokteran, dia obat kita. Kita mau hati tenang, berguru kepada ustadz yang hatinya galau, yang gak dapat apa-apa. Mau belajar tasawuf, tapi ketemu orang anti tasawuf.
yang tidak mengerti tasawuf, akhirnya justru menyalah-nyalahkan. Mau belajar hadis, tapi si ustaz mulutnya berhadas, isinya menyalahkan ini, mendoifkan ini, kayaknya asik di situ. Lupa bahwa ilmu hadis bukan untuk menyalah-nyalahkan. Ilmu hadis justru untuk mempermudahkan seseorang beramal. Ya. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, zikrullah silahul muridin. Ini pernah kita sampaikan di majlis risalah, Risalah Al-Ghusyairiyah. Zikir kepada Allah itu adalah senjata murid. Marhaban. Zikrullah jadi senjata. Saya mau tanya Pak, zikirnya udah jadi senjata belum? Belum. Kalau senjata, kalau orang dulu pedang, pisau, panah. Kalau orang sekarang senjatanya apa? Atau bom. Apabila zikir kita sudah tahu tekniknya, sudah benar rangkaian-rangkaiannya, maka dia akan jadi bom. Apabila zikrullah sudah diasah, kalau zikirnya seperti pedang, harus diasah. Jadi masing-masing kita ini sudah diberi pisau oleh guru, diberi senjata oleh Tuan Guru Syekh, dikasihlah zikir, subhanallah, alhamdulillah. Tapi sayang, pisaunya tidak diasah. Sudah diasah tapi tidak berlatih. Akhirnya pisaunya tajam tapi berlatihnya tiada. Tidak ada manfaat juga. Diasah tapi salah latihan, salah konsep. Kalau pisau di tangan ahli masak jadi apa? Motong bumbu. Pisau di tangan penjagal membuat hewan-hewan halal kita makan. Tapi pisau di tangan penjahat jadi apa? Salah pisau atau salah orang yang pakai? Salah orang yang pakai. Maka jangan gagal fokus. Ilmu-ilmu itu alat semua, yang salah orang yang pakai. Jika ada orang menggunakan ilmu zikir untuk kepentingan-kepentingan selain mengenal Allah, maka dia sedang menyelewengkan pisau. Dan itu banyak. Ya. Gimana Pak? Udah punya zikir kan? Diasah gak tiap hari? Enggak ya? Makanya tumpul. Kalau lagi ada gejolak di hati, itu pisau, itu senjata gak bisa untuk melawan musuh. Kalau kita sedang bertemu musuh, nih ketemu musuh, tapi tidak punya keberanian, gak punya senjata, ada senjata tapi tumpul, cemas gak? Cemas. Kalau kita gak punya senjata, gak punya alat asahan, maka caranya ada. Maka Nabi bilang, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan jalan pintas? Inilah perbendaharaan ruhani, yaitu la haula wala quwwata. Bukan lafaznya, maknanya berserah diri total kepada Allah. Ya. Ketika seseorang menolkan dirinya, di saat itulah keberanian muncul. Di saat seseorang itu berlindung kepada Yang Maha Esa, meskipun dia enggak punya senjata, dia dilindungi oleh Yang Maha menciptakan senjata. Jadi kita ini enggak perlu jadi orang hebat, tapi dekat-dekatlah sama orang hebat. Nanti dikira hebat kan? Enggak perlu jadi penguasa, jadi teman penguasa cukup. Jadi guru penguasa, jadi kawan penguasa, jadi saudaranya cukup. Nanti urusan kita dimudahkan. Ya. Kalau kita nih
datang ke satu kampung. Di kampung itu banyak preman. Banyak preman, Pak. Tapi ketua premannya sahabat kita. Itu semua preman hormat. Wih, abang. Gimana? Kita enggak punya pasukan, kita enggak punya senjata, enggak apa-apa. Tapi kita punya aset. Maka ilmu mengenal itu adalah aset. Kenal Allah itu adalah senjata terbaik. Maka benteng terbaik bukan dinding-dinding yang tebal, pagar-pagar yang berlapis. Benteng terkuat adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan penguasa. Kalau cuma kenal dengan pemilik penguasa negeri, ya seorang gubernur, bupati, presiden paling cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Kalau kita cuma dengan berkawan dengan mereka, lalu kita memusuhi kawan kita, menindas yang lain, setelah orang ini turun kita dibenci orang. Maka kita bukanlah pembenci penguasa atau pencinta penguasa. Kita biasa-biasa, ya. Jadi kita nggak dituntut benci-benci, nggak ada kewajiban benci-benci penguasa. Yang ada cuma mendoakan siapa yang mengurus negeri ini, mau penguasanya siapa terserah, ya. Semoga Allah bimbing ulama dan umara. Amin. Rabbal alamin. Suatu kali, ini hadis yang sudah masyhur, sudah beberapa kali juga saya kisahkan dalam kajian Ar-Risalah. Nabi itu berperang. Di saat beristirahat, beliau pergi ke satu pohon yang bisa jadi sandaran. Biasanya sahabat mengawal beliau. Tapi kali ini sahabat yang mengawal tidak sanggup bahkan mengawal dirinya sendiri. Ketiduranlah mereka semua, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari. Tiba-tiba ada yang menyusup, karena itu orang tempatan. Dia menyusup, dia masuk, seorang jawara. Tombaknya dalam satu riwayat, riwayat lain pisaunya, belatinya sudah di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hei Muhammad, siapa yang menjagamu dari pisau ini, senjata ini?" Apa kata Rasulullah? "Allah." Itu Rasulullah lagi nembak. "Allah." Itu nembak itu, Pak. Ada tekniknya. Pakai nafas. Sehingga terhentaklah itu orang. Ditanya lagi, "Siapa?" "Allah." Tambah lemas orang itu. Yang ketiga terjatuh lagi. Lemas tangannya. Karena yang menguasai satu darah yang mengalir di tubuh musuh ini, Allah. Disebut nama Allah, ternyata yang menyebut kekasih Allah. Jangankan darah di badannya, itu pisau aja gak mau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nama Allah, zikrullah sudah menjadi investasi. Inilah yang dimaksud dalam hadis. "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Kalau engkau melewati taman-taman surga, maka farta'u. Apa arti farta'u? Petiklah. Jadi kalau majelis pengajian, serap ilmunya. Di majelis zikir, ikut zikir di dalamnya. Di majelis salawat, ikut bersalawat. Itulah yang disebut memetik, mengicip. Farta'u. Ikutlah engkau mencicipinya. Jangan kemudian, nah inilah yang membuat banyak orang-orang belajar zikir, belajar tarekat, tidak faham adab. Kalau enggak tarekat, dia ini enggak mau ikut zikir. Maka adalah di satu pertemuan tarekoh-tarekoh, imamnya salah satu pengamal tarekoh yang berbeda dengan jamaah. Tengkar, ribut. Di depan imamnya pengen yang apa, di belakang pengen yang apa. Itu terjadi. Padahal zikir itu seharusnya melembutkan kalbu. Kok ini malah bikin ribut? Berarti orang itu baru berzikir dengan simbol.
belum berzikir dengan ruhaninya. Ya. Gimana? Zikirnya sudah buat berani belum? Masa zikir takut sama hantu? Ya, takut sama hantu ya? Kita ini gak boleh sombong, tapi takut sama hantu gak boleh. Ya. Yang jadi khalifah di muka bumi siapa? Manusia. Itu jin gak diizinkan napak di bumi. Ngapain kita takut sama dia? Itulah waswas syaitan, waswi fi sudurin nas. Ya. Maka coba lihat di depannya. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb-nya manusia. Penguasa manusia, Tuhan yang disembah manusia. Ta'awuz namanya. Apa arti ta'awuz? Memohon per orang yang bisa berlindung, dia punya maqam la haula wala quwata illa. Jadi kalau dia tidak menolakkan dirinya, dia tidak akan berlindung kepada Allah. Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzu billah. Ya. Maka saya mengajak, kalau mau zikir pagi sore, dimulai syahadat. Selain subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Itulah isi kalbu Rasulullah. Kalbu Rasulullah itu kalbu la haula wala quwwata illa billah. Karena beliau selalu di situ. Ternyata beliaulah yang memegang kunci surga. Maka di kalbunya ada sir rahasia la haula wala. Ada sir subhanallah. Ada sir la ilaha illallah. Di kalbu Nabi. Kan taman, taman surga. Jadi taman surga hakiki ada pada diri orang yang berzikir. Inilah sebabnya kenapa ahli zikir didatangi oleh orang-orang yang haus dengan persoalan surga. Ingin berkunjung ke surga, sebelum masuk surga, kunjungilah siapa yang kalbunya sibuk mengingat yang nama orang itu ada di dalam surga, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Israiliyat yang dinukil oleh Imam Asyuti, tapi Asyuti mendiamkannya, berarti beliau menganggap ini makna sahih. Dedaunan surga ruasnya bertuliskan Muhammad. Bertuliskanmu. Tapi ini bukan huruf hijaiyah biasa, ini huruf sana, huruf surga. Huruf itu banyak. Ada ribuan huruf di alam sana. Di antara huruf itu yang diturunkan ke bumi ini, yang masih berhubungan dengan alam sana, itu cuma huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 20? 28. Itu huruf dari sana. Makanya Allah ketika turunkan Al-Quran, ada yang diturunkan ayat-ayat di sana. Jadi ayat ada yang turun ke bumi, bumi alam ini, bumi zahir. Ada yang turun ke bumi alam lain, namanya Jabarut. Alam Jabarut dan Malakut ada di Quran. Di sana tertulis Alif, Lam, Mim. Itu ayat dari sana Pak, diturunkan. Ya? Alif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Taha, Yasin. Itu dari sana. Oleh karena itu orang Arab tidak faham, apalagi kita yang bukan Arab. Itu huruf-huruf hijaiyah yang dipakai oleh orang Arab. Arab pun tak faham. Sampai datanglah Sayyidina Ali yang mengambil ilmu langsung dari kota ilmu. Beliau menjelaskan makna itu, diturunkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas adalah imam dari kalangan sahabat yang mengerti rahasia-rahasia itu. Dan itu semua ada di kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Syuuti mengatakan dalam riwayat yang dia nukilkan,
dalam Al-Khasais Al-Kubra. Perempuan-perempuan surga, bidadari-bidadari yang sangat cantik. Enggak ada apa-apanya dengan kecantikan artis di Indonesia. Artis paling cantik siapa coba? Kok dia? Kata dia BCL katanya. Siapa Pak artis paling cantik? Pasti yang tahun 80-an yang disebut. Tergantung generasi. Ya. Siapa artis paling cantik? Itu artis Pak disuntik. Kalau suntik botok memang biar putih, kenyal. Betul-betul dahsyat. Kalau kita ngelihat langsung nafsu kita laki-laki. Nah, laki-lakian kita muncul. Lalu kata Bang Dodo ini, aku ingin menafkahimu. Itu di surga lebih bening dari itu. Bahkan urat-urat darah, pembuluh darahnya terlihat saking bening orang itu. Perempuan-perempuan surga gak tahan Pak kita ngeliatnya. Bahkan beberapa orang masuk surga sujud, dikira itu Tuhan. Ya. Apa kata si bidadari, mas-mas, aku bukan Tuhanmu. Aku istrimu, kata dia. Wih, kok kamu cantik sekali, terang sekali. Itu baru bidadari, belum ratunya bidadari. Kata Al-Imam Asyuti, urat-uratnya bertuliskan nama Muhammad. Semuanya. Kalau ada kelihatannya pembuluh darah itu kalau dibaca bertuliskan Muhammad. Saya setelah mengenal ada namanya huruf Jabarut, huruf dari alam sana, lalu ada huruf di bumi, baru saya faham maksud riwayat itu. Dulu enggak ngerti, baca kitab ini enggak ngerti maksudnya apa. Masa ada tulisan Muhammad di badan bidadari? Enggak mungkin. Tapi ternyata maksudnya begitu. Ada aksara-aksara lain di alam sana. Ya. Maka dikunci di dalam Al-Qur'an, Alif Lam. Tapi dalam tafsir ditulis hanya Allah yang mengetahui, itu kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Untuk orang awam boleh, tapi untuk guru, kiai, ulama dia harus cari tahu. Ya. Harus cari tahu bahwa ada maknanya di dalam tafsir. Baik. Jadi kalbu Nabi ini, di dalam kalbu beliau ada apa? Ada hakikat la haula wala quwata illa billah. Inilah yang membuat beliau ini bergerak bukan dengan nafsunya. Kirim sahabat ke Ethiopia. Nyampe di sana direcokin oleh kafir Quraisy. Hampir saja gagal. Selesai misi balik. Lalu beliau juga mau hijrah ke Taif. Ternyata diusir. Beliau enggak mengeluh. Enggak ada mengeluh. Ini baru cekcok antara pengurus masjid udah pengen mundur aja ya. Ah, kalau begini mundur ah, enggak mau ah ngurus masjid. Mundur aja, enggak usah berjuang. Ya. Baru gitu-gitu doang ngurusin majelis, tersinggung dikit, hilang. Rasulullah kalau kayak ente, selesai enggak ada Islam masuk ke negeri ini. Ya. Jadi kita ini kalau mau berjuang mengurus umat, enggak boleh gampang tersinggung. Enggak boleh baper ke tanah muda. Tahu baper, Pak? Bawa perasaan dikit-dikit, hatiku sakit. Aku tersinggung. Kame, kata orang. Kame. Baik. Rasulullah karena di kalbunya ada hakikat la haula wala quwata illa billah. Belum menyadari geraknya ini harus mengikuti geraknya Allah. Jangan gerak-gerak sendiri. Karena kita ini bukan Rasulullah, maka lakukanlah segala sesuatu dengan meminta izin kepada Allah. Rasulullah sudah kasih tahu caranya. Itu yang disebut salat hajat, salat istikharah. Ya. Jadi mulai malam ini kalau ada kegiatan, ada acara, salat hajat.
Ada niat anakmu masih sekolah, sholat hajat. Ada mau buka usaha, sholat hajat. Mau nikah, sholat hajat, sholat istikharah. Jadi sholat istikharah dan hajat bukan hanya mau nikah. Semua apa aja. Karena orang yang begitu di kalbunya ada hakikat la haula wala quwwata. Baru sholat jadi senjata. Wasta'inu bisabri wasalat. Kalau minta tolong pakai dua senjata, sabar dan sholat. Itu senjata dua-duanya. Berarti Allah itu kalau ngasih senjata bukan senjata fisik. Yang Allah kasih senjata rohani. Ya. Suatu kali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diperjalankan naik ke langit ke-6 dan ke-7. Di langit ke-7 beliau melihat ada seorang nabi sudah sangat tua, bersandar tapi gagah, tetap tegak bersandar di Ka'bah tapi warnanya putih. Dilihat wajahnya kok mirip wajah Rasulullah, bedanya lebih tua dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tahu, wah ini Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Berkalam-kalamlah ruh Nabi Muhammad dengan ruh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Tapi jika ruh sudah mengenal jalan kepada Allah, maka dia bisa bertemu dengan ruh yang hidup di sisi Allah. Maka berkalam-kalamlah beliau. Sampailah kepada pembicaraan tentang surga. Jadi asik Pak kalau bisa ngobrol dengan alam sana itu. Ya, para wali-wali, para nabi-nabi itu mereka hidup paling enak. Tapi ujian juga paling berat. Ya. Ujiannya ujian perasaan. Sama su'uzon, berburuk sangka. Sampailah pembicaraan mereka mengenai surga. Bahan-bahan surga. Tanah-tanah surga. Pohon-pohon surga, rumah-rumah surga, semua tentang surga. Apa kata Nabi Yuna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wahai cucuku Muhammad, balligh ummataka minni assalam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Ini umat Nabi Muhammad kah? Umat Nabi Muhammad kan? Ya, antum dapat salam Nabi Ibrahim. Makanya kita baca assalamualaikum ya Sayyidana Ibrahim. Dapat salam, baru balas ya. Udah lama loh. Jadi ruh bisa kirim salam. Ini dia hadisnya sahih. Lalu beliau mengatakan, sampaikan kepada umatmu bahwa sorga itu subur, sorga itu bagus, sorga itu luas. Cuma belum ada rumahnya, belum ada pohonnya, belum ada kebunnya. Terus gimana? Perintahkan umatmu untuk menanamnya sedari masih hidup. Gimana caranya? Perbanyaklah baca zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallahu. Nih, Nabi Ibrahim ngomong begitu. Kalau di hadis lain, ya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini bukan rumah di sini loh, Pak ya. Rumah di surga. Satu kali malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad mutar-mutar di surga. Udah lelah seharian, Jibril turun. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, tahu gak kamu itu surga punya siapa barusan? Itu komplek luar rumah Abu Bakar. Baru kebunnya, belum masuk ke taman dalamnya. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nanti tinggal di surga, itu rumah kita ke istana gede-gede. Kalau masuk surga, amin. Sekarang banyak panitia surga soalnya. Dikit-dikit ngancem orang, dikit-dikit bilang saya saksi nanti di akhirat ente zolim, saya saksi di akhirat ente jahil.
Itu yang banyak, message saya banyak begitu. Ya kita balesin, yang sempat dibalesin. Emang ente masih sempat bersaksi? Ngurus aja diri sendiri, di dunia aja gak bisa ngurus diri sendiri. Ya. Aneh bersaksi, apapun nanti di akhirat, kita akan siapkan jawaban. Tafaulan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku siapkan dalilnya di hadapan Allah. Hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu belum? Apa yang kita lakukan hari ini udah disiapkan belum jalannya? Hujahnya. Kalau taat hujahnya apa? Kalau maksiat hujahnya apa? Harus ada semua. Ya. Kita punya anak, punya murid, punya salah. Kalau dia punya hujah, kita maafkan, benar enggak? Apa arti hujah? Alasan yang tepat. Udah punya alasan belum? Belum ya? Mau dikasih alasan enggak? Sayyidina Isa ketika Allah murka kepada hamba-hamba manusia, apa kata beliau? Ini diulang oleh Nabi Muhammad ketika beliau sholat dan hanya membaca satu ayat ini. Ini ada di surah Al-Maidah. Ya Allah, jika engkau marah, ya kami, mereka ini masih hamba. Kalau engkau murka, ya Allah, kami kan tetap hambamu juga. Kami mau lari ke siapa lagi, ya Allah? Bermanja-manja. Seperti seorang anak diusir oleh orang tuanya. Oh, pergi, pergi. Si anaknya bilang, kalau bapak usir saya mau tinggal di mana? Nah, gak jadi marah bapaknya. Bapak saya kan cuma satu. Tapi jangan kayak setan, iblis. Iblis itu salah menyalahkan Allah. Ya Allah, saya begini kan engkau juga yang berkehendak. Iblis kurang ajar. Dia gak pernah kuliah ya. Gak pernah nyantri ya. Gak pernah nyantri dia. Seharusnya dia nyantri sama Nabi Adam, tapi dia gak mau. Dia gengsi. Karena Nabi Adam baru lahir. Berat sudah puluhan ribu tahun di surga. Kehati-hati bapak yang punya umur lebih tua, jangan remehkan anak muda. Karena zaman ini, zaman Allah turunkan ilmu banyak sekali ke anak-anak muda. Tapi hati-hati juga, jangan sembarang anak muda. Ya. Baik, bapak ibu yang makan Allah, begitu Nabi Ibrahim gamblang mengasih tahu bahwa investasi surga adalah zikir-zikir. Masih mau ninggalin zikir gak? Jadi besok pagi, bahkan sebelum tidur, ada zikir Fatimah. Kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini kecuali di waktu perang Siffin. Aku telat membacanya di akhir malam. Zikirnya sederhana yang kita baca ba'da sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah. Mudah gak? Mudah gak? Daripada buka Facebook, lebih lama mana? Balas punya orang, lebih lama mana? Kenapa? Balas-balas Facebook, pencet-pencet gak bid'ah, tapi pakai tasbih bid'ah. Ente punya akal di mana? Hah? Ente ngata-ngatain ustaz yang hafal ribuan dalil, yang ngaji sudah lama belasan tahun, puluhan tahun, kiai-kiai itu, cuma karena dia pakai tasbih. Tapi ente mencet-mencet tiap malam hujat mereka. Lebih mulia mereka lah daripada mencet-mencet dengan kata-kata itu. Kata-kata kurang ajar kadang-kadang ya. Ada yang berani ngomong ini, ittaqillah ya syekh, takut kepada Allah. Apa bedanya ente dengan khawarij yang dulu bentak Rasulullah? Allah yahdik, semoga Allah beri hidayahmu. Ya kita didoain begitu senang ya. Kita didoain begitu senang gak? Senang, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Saya mau tanya pak, mencet-mencet handphone sama megang tasbih, mulia mana? Mana yang lebih bid'ah? Beneran? Sini handphonenya. Gak ada yang mau, imannya kurang semua. Oke, ya udah antum balikin handphonenya. Nanti sebelum tidur, mau ngamalin zikir? Mau.
Satu zikir Allah lipatkan di sana 10. Satu zikir jadi 10 pohon di surga. Satu pohon ente jalan 100 hari, 100 tahun enggak lewat-lewat. Besarnya pohon itu. Mau enggak ngamalin? Ke orang-orang yang kaya nanti di akhir adalah orang-orang yang rutin menabung zikrul. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Oke. Tafadhol, kalau ada yang mau didiskus ya, tafadhol. Baik, terima kasih. Berikan dari Buya. Jadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan sebelum kita memulai sesi pertanyaan. Alhamdulillah, ya, apakah sudah mulai membagikan? Ya. Jadi kita coba sadur apa yang disampaikan oleh Buya. Kalau salah terlalu luruskan Buya. Jadi tentang tema kita pada hari ini yaitu bagaimana investasi rohani. Bagaimana cara berinvestasi rohani? Yang pertama adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Dan apa senjata investasi rohani? Senjata investasi rohani adalah zikrullah atau ilmu mengenal Allah. Dan itu dari diajarkan oleh dunia. Tinggal bagaimana cara kita untuk mempersiapkan senjata tersebut, bagaimana zikir itu kita latih dan kita asah. Baik, ada satu pertanyaan yang sudah masuk sambil mengefektifkan waktu ya. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Ada satu lagi klik-klik. Sambil menunggu yang lain, kita mengefektifkan waktu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, karena saya sudah tua sehingga dalam menimba ilmu sudah sangat ketinggalan, maka saya mohon bagaimana supaya dalam berzikir maupun sholat kalbu saya bisa bergetar. Mohon petunjuk Buya. Syukur-syukur ruh yang dihempuskan kepada saya dapat mengenal yang menghempuskannya. Terima kasih, syukur Buya. Kenali yang disebut, maka sebutannya akan menggetarkan. Tapi semakin engkau mengenalnya, semakin engkau akan pasrah, tidak mampu mengenalnya. Inilah kata-kata Imam Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Al-ajazu anil idrak idrakun. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah, itulah puncak ma'rifat. Jadi semakin kita kenal nama-nama, afal-afal, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, semakin bingung Pak nanti. Tapi bingungnya asik. Bingungnya orang-orang yang kenal Allah itu adalah alimnya, ikhlasnya orang awam. Jadi orang alim ma'rifat bingung, itu orang paling pintar di dunia. Hebat gak tuh? Ya. Salahnya Nabi, masih solehnya orang awam. Nabi merasa salah, tapi bagi awam masih soleh. Contoh, Nabi Ibrahim menyelamatkan istrinya dan mengatakan, ini saudariku. Benar gak? Kalau kita tiap hari bohong. Beliau bohong menyelamatkan istri, kita bohong setiap hari. Sama aja ustaz gak ustaz, sama. Lagi di mana, bro? Lagi di jalan. Ya, jalan dari WC ke kamar. Sama aja kan? Ustaz juga begitu. Jadi kita nih, salahnya Nabi, masih solehnya kita. Itu cara memahaminya. Ya. Jadi kenali yang disebut, maka kalbumu akan bergetar. Ngajilah ma'rifat. Jadi jangan banyak diangka, banyak di ngaji sekarang. Ngaji zikrullah. Ya, itu booster. Booster zikrullah ma'rifat. Ya.
Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah Nur Muhammad sifat Allah? Mohon penjelasannya. Baik. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan hubung-hubungkan dengan yang tidak berhubungan langsung. Nur Muhammad itu pancaran dari Ahmad. Ya. Jadi pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah. Nur Muhammad itu adalah hembusan Allah yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya disebut Nur Muhammad. Ini ilustrasi lampu dan cahaya, matahari dan sinarnya. Sinar nur, dia sumbernya matahari, gas apinya itu Ahmad namanya, ya, gas api yang menyembur itu namanya Ahmad, yang menyemburkannya, yang menghembuskannya Allahu Ahad. Jadi kajian begitu udah ketinggalan, tahu? Hah? Jadi kajian Nur Muhammad itu sudah banyak menyimpang. Bahkan ada yang bertanya, apakah sifat Allah berjisim? Ya salah. Mana ada sifat Allah berjisim? Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Itu pertanyaan iblisiyah. Gak usah bertanya, yang gak penting. Kajian Nur Muhammad itu bukan mempersulit orang mengenal Allah, justru mempermudah orang kenal. Udah jelas Nur Muhammad kok masih disebut sifat. Kalaupun iya, asma Allahu Nurus Samawati wal Ard. Nur itu nama daripada nama-nama Allah. Ya. Kalau sifat lain lagi. Sifat Allah dicipta atau tidak dicipta? Tuh, pusing kan? Tuh, kalau ngaji enggak benar, banyak pertanyaan. Siapa aku? Mana aku? Siapa Nur Muhammad? Ngapain tanya-tanya begitu? Ngapain ngaji mempersulit diri? Ngaji itu mempermudah. Maka saya kasih ringkasan. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itu ringkasannya. Jangan dibelok-belokin ke sifat, jangan belok-belokin kemana. Ya, itu udah ketinggalan ngaji begitu. Di kitab-kitab lama aja gak ditulis begitu. Dan ma'rifatullah diturunkan bertahap ke kalbu para wali. Wali-wali Allah itu kan kalbunya mi'raj terus kan, as-shalatu mi'rajul mu. Jadi antum kalau enggak mi'raj enggak salat, gitu maknanya. Jadi salat kita tadi itu belum mi'raj, belum salat menurut ahli hakikat. Tapi kita udah ngerasa suci ya, melihat ada wali enggak salat curiga. Padahal dia lagi mi'raj. Ketemu, kalau gak percaya, antum naik ke alam sana, ketemu orang loh. Kok dia di bawah, ada di atas, kok dua. Bingung ntar. Ya? Jadi yang disebut sholat bagi ahli ma'rifat, ketika ruhaninya ketemu Allah, mi'raj kepada Allah. Disitulah Nur Muhammadnya aktif. Jadi tidak ada urusannya Nur Muhammad sifat apa itu pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya udah bosan dengar pertanyaan begitu. Kedepan tidak ada lagi pertanyaan apakah sifat Allah berjisim, apakah Nur Muhammad sifat Allah. Gak ada lagi pertanyaan begitu. Ya, yang benar Nur Muhammad itu di dalamnya ada tajalli sifat Allah baru benar. Tajalli tau tajalli nggak? Tuh, Bang Jali-Jali tau ya. Yaudahlah, itu ngaji sendiri aja ntar. Beda tajalli sifat dengan sifat. Pusing kan? Itu ilmunya Abah Guru Sepupul itu. Beliau sudah merumuskan. Ini dipersulit lagi. Ya, udah dirumuskan pelan-pelan oleh beliau. Dipersulit lagi oleh orang yang makomnya gak nyampe. Emang kalau gak usul, mempersulit kajian. Dia kira dia doa ma'rifat. Ternyata malah mempersulit orang ma'rifat. Ya. Jadi cukup pembahasan-pembahasan begitu. Ya. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disebut di Quran, la tas'alu an asya. Jangan kamu tanya mengenai sesuatu jika tubdalakum, jika diganti itu kasukum akan mempersulit kamu.
Ya, itu enggak nambah marifat antum kok. Ma'rifat itu mengenal asal usul, bukan menjadi Tuhan. Di dalam diri ada Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah. Aku sifat Allah. Ya salam. Kapan ente jadi sifat Allah? Gak pantas tempat buang itu. Tempat buang tai itu jadi sifat Allah. Gak pantas. Ya. Jadi kita ngaji ma'rifat jangan ala tariqatul iblis. Ala tariqati iblisiyah jangan. Ala tariqati al-Muhammadi. Tariqah Nabi Muhammad. Yassiru wa la tu'asiru, permudah. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan. Ya. Udah ntar saya tulislah buku tentang Nur Muhammad yang gampang buat antum. Bahkan enggak perlu pakai tulis. Empat ya. Ahad, Ahmad, Muhammad Al-Mahdi. Selesai enggak? Selesai enggak? Kalau nanti ada dajjal mau turun, Nabi bilang nanti bakal ada dajjal turun. Keluar si dajjal. Benar kan? Ada hadisnya? Hadis sahih. Mesti ada yang kalbunya seperti kalbu Nabi Muhammad yang bisa mengalahkan orang itu. Yang nanti ngasih mandat pedangnya kepada Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Isa kalah waktu masih hidupnya. Jadi jangan salah paham, kita ini meyakini bab Nabi Isa turun bukan berarti kita nanti jadi Nasrani semua. Enggak juga. Nabi Isa itu udah bekerja dulu Al-Mahdinya untuk melemahkan si Dajjal dari dalam. Baru Nabi Isa turun. Kalau enggak bisa dia bekerja. Karena dulu aja Nabi Isa ditangkap, kemudian mau ditangkap alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Baru didinaikin. Seandainya Nabi Isa bisa membunuhnya dari dulu, udah dibunuh dari dulu. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Maka kajian-kajian ma'rifatullah harus yang sudah jelas, enggak boleh jelimet. Dalilnya juga enggak boleh di luar Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Insyaallah kajian Nur Muhammad yang saya sampaikan itu dalil-dalil sudah kita rapikan. Ini bukan Qur'an, bukan hadis, ini kalam, ilham. Ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis Nabi. Itu pertemuan, jadi ada wali ketemu dengan rohaniah Nabi. Dalam alam rohani Nabi berbicara begitu. Itu namanya hadis ilhami. Hadis-hadis ilham. Gak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil. Cukup dijadikan sebagai sebuah paham. Ya. Wallahu a'lam bis. Wah, kayaknya jadi takut nanya Nur Muhammad. Yuk lanjut. Pertanyaan yang ketiga ini kurang lebih sama pertanyaan keempat, tapi bisa saya rangkum. Mohon diijazahkan talqin zikir salah satu tarekat. Terus mohon juga zikir yang Buya ijazahkan di YouTube, bolehkah kami amalkan? Saya ini hamba Allah, bergerak dengan la haula wa la quwata illa. Mentalkin pun harus ada gerak itu. Kalau lagi gak ada gerak itu, gak muncul, gak bisa dibuat-buat. Mungkin yang Bapak saksikan itu ada dua di Jambi. Itu di pesantren Pak, itu kia-kia yang hadir sama santri. Yang kedua waktu di Martapura, itu semuanya murid Abah Guru. Ya. Karena guru saya, Tuan Guru Bildan, sudah mengijazahkan talqin versi ahli riwayat, ahli hadis, maka saya dapat sir, ilham juga untuk menambahkan, melengkapi riwayat ini dengan ijazah thariqah. Ya. Nah, dan itu belum datang, ahwalnya, rasanya itu belum datang di sini. Saya sudah coba-coba, kayak di Masjid Mujahidin tadi, saya coba, gak bisa juga, gak bisa dibuat-buat. Makanya tangisnya tangis hakiki, harunya haru biru, gak bisa dibuat-buat. Gak bisa air mata gini, gak bisa. Suaranya di lu gak bisa. Kalau bergetar di sini, bergetar yang di sana. Haru di sini, haru di sana. Gak bisa diulang-ulang, gak bisa dibuat-buat. Bapak tunggu aja ya.
Nanti banyak-banyak doa aja bilang ke Ami Hud, ntar kita buat talqin di Masjid Mujahidin, tapi mikrofonnya benerin dulu ya. Ya, fadal. Baik, ini pertanyaan terakhir. Karena Buya akan melanjutkan perjalanan ke Mempawa dan beliau juga beristirahat, jadi pertanyaan terakhir ini yang pertama, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Terus maaf kalau di luar tema, bagaimana hukumnya kalau kita menghadiri undangan maulid sementara si tuan rumah penghasilannya dari hasil yang kurang baik, kurang halal itu ya? Apa? Ya, misal. Kok ada kurang halal? Berarti ada lebih halal. Hukum itu dua aja, halal-halal. Ya, gak ada kurang halal, ada lebih halal. Tentunya jual narkoba. Oh, itu haram. Tua, kalau cuma masalah yang khilafiyah seperti bank, asuransi ini masih diperdebatkan. Ya. Karena kalau mengharamkan bank semua, sini ATM-nya kasih ke saya aja sih. Ya, sok-sokan antum, sok-sok suci. Mengharamkan bank tapi produk bank dipakai duit. Ya. Gimana supaya sholat khusyuk? Itu dulu ya. Sholat supaya khusyuk, jangan nyembah tembok. Jangan nyembah huruf. Diingat-ingat lafaz alif lam lam, enggak. Jangan nyembah huruf. Menyembah Allah, Allah. Ujungnya hu. Hu itu dia. Dia itu bukan yang terbayang dalam pikiran. Tapi dia sangat dekat. Sangat dekat. Dekatnya bagaimana? Ini nih, mohon maaf. Gelas kalau saya pindah, karena saya emang megang gelasnya. Coba, karena saya megang gelas, bisa gak ngangkat gelas tapi begini? Gak bisa ya? Kecuali itu hanya di TV, di filmnya ya. Kalaupun ada orang begini, pasti ada jin yang ngangkatin gitu. Atau ada energi. Gak mungkin. Ini rambut keluar, gigi, gigi panjang gak? Ya. Punggung kita tambah panjang sampai kemudian berhenti stagnan, perut pun tambah lebar ya. Itu pasti ada yang ngurus ini. Benar enggak? Berarti Allah itu dekat sekali. Lebih dari sekedar menyentuh. Bahkan urat-urat di dalam badan ini semuanya Allah urus. Begitu dekat Allah dengan kita. Namanya af'al Allah. Orang pakai af'al Allah yang Allah maha berbuat. Tiadalah di tubuhku, di kukuku, di rambutku, di darahku. Kecuali di situ ada jasa-jasa Allah. Ada campur tangan. Itu aja pakai sholat pak, nangis pasti. Bisa pingsan-pingsan kok. Kawan saya dulu minta belajar sholat khusyuk. Kita kasih. Merinding-merinding, berhenti. Dikira saya ngajarin ilmu setan. Makanya saya gak sembarangan ngasih ilmu khusyuk. Ya. Dia kibrah Allah, bukutar badannya, bulu romanya berdiri semua. Langsung dia berhenti, dosen lagi. Wah, kayaknya Ar-Razi ini ngajarin ilmu setan. Kenapa saya merinding-merinding? Lah emang di Qur'annya begitu, iza zukirallah wajilat qulub. Dan khusyuk itu ada tahapannya, ada khusyuk qalbu, ada khusyuk ruh, ada khusyuk akal, ada khusyuk badan. Yang nomor dua terakhir paling bawah, yang nomor dua di awal paling tinggi. Khusyuk badan tunduk lemas. Jadi sholat kalau tegang tanda gak khusyuk. Itu gak khusyuk. Tegang orang khusyuk itu lembut, rileks. Karena Nabi mengatakan arihna bis shalah ya Bilal, rehatkan aku, kami dengan sholat wahai Bilal. Sholat kok tegang. Gangan kepalanya. Yang lembut cuma pas gini doang. Syukur gak begini. Seharusnya begitu juga ya. Yang lembut sholat tuh tangan naik. Yang lembut turunnya. Karena Allah lagi memandang gerak per gerak, detik per detik. Ya. Kenali yang disembah.
maka engkau akan lembut dalam menyembah. Kalau akal nih khusyuknya, dia enggak banyak pikiran. Makanya perlu makna. Enggak perlu ngerti terjemahan, Pak. Perlu makna. Visualkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dilakukan Nabi ketika mengajar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Apa kata Nabi? Jangan menudah ke depan, karena di hadapanmu ada Allah. Bukan berarti Allah berada di depan. Ini tuh cara akal, harus punya visual, dia harus dibayangkan rasa seakan Allah di depan. Baru ada rasa, Pak. Karena tidak ada rasa, maka rasakanlah kita berimam kepada Rasul. Karena tidak pernah membayangkan Rasul, rasakanlah berimam kepada guru. Gitu caranya. Itu cara khusyuk. Perlahan-perlahan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kelas? Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Yang satu lagi. Ya. Loh, ada lagi? Yang tadi. Apa itu? Oh, maulid. Kan dari Jawa. Gak ada namanya rezeki kurang halal. Halal-halal aja. Haram-haram aja. Mungkin kita yang suuzon, sebenarnya dia halal. Mana ada orang buat maulid pakai duit haram? Gak mungkin. Pasti dia pakai duit yang halal. Kita aja yang suuzon. Maulid wajib gak? Gak wajib. Yang wajib cinta Nabi. Jadi jangan terlalu karena ingin maulid terus pakai duit yang haram. Saya yakin orang-orang yang punya hati nurani buat maulidnya dengan harta yang haram. Ya. Jadi kalau ada ketahuan nih duit korupsi, baru kita enggak datang. Enggak usah datang. Enggak ada cahayanya di sini. Orang mau nyebut nama Nabi pakai duit kotor kan enggak mungkin. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf, enggak usah salaman ya. Ya, sedapatnya aja lah. Semoga semuanya dalam ridho Allah. Ingat sebelum tidur nanti zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Benar ya. Besok pagi baca la haula wala quwwata. Banyak-banyak dan salawat. Mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.